Apa kabar ini YouTuber? Alhamdulillah. YouTuber ini profesional. Situasinya tidak memungkinkan. Kok ada apa? Raja mau datang. Jadi semua pers tidak boleh parkir lama-lama. Gitu ya. Jadi terpaksa ini dua kalinya ya. Tiga kali muter. Aduh. Parah benar. Jadi kalau kedatangan raja itu di Madinah seperti ini, guys. Baik di Mekah. Ya, betul ya. Wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya sahabat Eros. Seperti biasa, sahabat Eros sabar dulu, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya, dan juga diberi kesempatan bisa mengunjungi dua tanah suci Mekah Madinah dan melaksanakan ibadah umrah dan haji, dan juga ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini di siang hari ini, insyaallah kita akan bergerak meninggalkan kota suci Madinah Al-Munawwarah bersama rombongan jamaah travel Dharma Wisata Indonesia dari Jawa Timur Malang. Tentunya beliau sudah standby di depan hotel semua. Hotelnya di Hotel As-Soffah, Kota Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau nunggu bus. Karena di sana busnya lagi macet, masih di jalan. Nah, ini busnya sudah datang. Jadi tinggal masukin koper, habis itu langsung bergerak bertolak ke Kota Mekah Al-Mukarramah. Namun sebelum kita melanjut ke Kota Mekah Al-Mukarramah, kita akan mampir dulu mengambil mikot di Masjid Abyar Ali. Dan insyaallah cuaca sekarang masyaallah agak dingin. Berapa persen? 14 ya. Beliau barusan kena goresan, luka sedikit, jadi harus diperbal, Bapak. Kenapa itu, Pak? Hah? Jatuhnya kenapa, Pak? Licin. Oh, kok bisa sobek gitu ya? Di kamar mandi. Itu di kamar mandi. Jadi ini harus dikasih intip plus, ansap plus, biar apa namanya, biar darahnya tidak mengalir kena baju ihromnya. Jadi kalau kena baju ihrom nanti najis, otomatis batal, harus ganti baju ihrom. Tapi enggak kena ininya, Pak, enggak? Kena ya? Sedikit. Wah, koperan. Harus kasih lagi silang begini. Ayo, Pak, gimana, Pak? Sehat, Pak? Sehat. Insyaallah sehat ya. Lanjut. Dan kita akan lihat dia koper dulu. Dan ini rombongan jemaah travel dari Dharma Wisata akan menuju ke bus. Ayo ke bus. Ari kan bus, Bang? Iya. Ke bus. Iya, nanti dibawa nanti. Jadi kalau koper tidak dihitung dengan teliti, otomatis tentunya ada ketinggalan. Jadi harus dihitung dengan teliti. Buat 6. Jadi apa namanya, bisnya diparkir agak jauh, guys ya, karena di sana full, jadi sama polisi disuruh ke belakang itu busnya di depan. Nanti di sana nggak ada akses tempat. Nah, ini busnya di sini.
Nah, di depan saya ini juga jackpot, guys, ya. Juga jackpot. Bertolak menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi bus tidak boleh parkir di sana, kita harus busnya harus motor ke sana. Terlalu lama. Jadi padahal barusan bus sudah diparkir di sini, namun oleh polisi suruh jangan lama-lama diam di sini. Dan sekarang duluan ini, guys. Duluan ini. Enggak apa-apa lah, nanti dia muter balik ke sini, balik lagi. Nah, seperti ini. Padahal ini koper masih diangkut dan dimasukkan ke bagasi, tapi oleh polisi suruh putar balik. Enggak tahu apa masalahnya. Inilah kerja kalau bawa koper, kalau misalnya ada raja, kalau ziarah ke Rasulullah ke Masjid Nabawi. Jadi kalau bus diparkir di sebelah sana, otomatis tidak bisa. Jadi harus otomatis harus parkir di sebelah kanan. Tas saya mana? Tas saya. Terpaksa diangkut sendiri, guys. Diangkut sendiri, terpaksa. Kopernya diangkut sendiri. Nah, apa kabar ini YouTuber? Alhamdulillah. YouTuber profesional. Situasinya tidak memungkinkan. Ada apa? Raja mau datang, jadi semua pes tidak boleh parkir lama-lama. Gitu ya. Jadi terpaksa ini dua kalinya ya? Tiga kali muter. Parah benar. Jadi kalau kedatangan raja itu di Madinah seperti ini, guys. Baik di Mekah, ya betul ya. Wawancara ini. Rul. Seperti inilah. Ya, mau gimana lagi, guys, ya. Belum juga kedatangan raja. Ya, mau tahu kita harus sabar. Ya. Full ya. Koper saya di mana? Oh, di bawah. Ayo naik, ayo. Biar tidak terlalu lama. Yang tidak dapat tempat duduk di bawah. Tujuh jeding. Maaf, video orang genteng. Oh iya. Kita akan menuju ke mana ini? Mekah. Jauh dungun. Mana ikening masuk ibu? Ibu di kita ini masuk. Mana masuk? Sudah. Sampaikan ke sebelah kanan.
Alhamdulillah, saya sudah sampai di Masjid Abyar Ali dan ini adalah rombongan jemaah yang tengah ingin mengambil mikot langsung berbondong-bondong menuju ke masjid untuk salat sunnah tahiyat al masjid dan juga salat sunnah tawaf. Maksudnya salat sunnah ihram. Dan busnya diparkir di sana, guys. Saya mau ngudut dulu sini. Nah, itu di depan jemaah sudah sebagian ditata rapi oleh pihak mutawif sebelum memasuki. Kita akan menuju ke dalam. Ayo. Masya Allah. Padat sekali, guys. Full sekali dengan jemaah umroh. Telah mengambil mikot di Masjid Abyar Ali. Masya Allah. Padat. Mana yang lain? Sudah masuk semua. Sudah ya? Ayo. Sudah. Masya Allah, sebagian sudah selesai sholat sunnah dan juga akan menuju ke bus dan sebagian ada yang melaksanakan sholat sunnah. Katanya masih ada yang di kamar mandi. Ibu ya. tunggu di sini aja, Bu. Ayo bareng saya. Oh, udah bareng kamar saya ini. Ayo. Masih ada yang di kamar mandi. Kamar mandi ya. Kiai. Suruh Kiai. Kita akan menuju ke bus. Ini suasananya di sini ramai sekali, guys. Yang mengambil mikot dari sini. Jadi akan menuju ke kota Mekah, mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Umi? Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabati dimanapun kalian berada, khususnya orang tua kita, kerabat kita, mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji dan bisa mikot di sini, amin ya rabbal alamin. Masih tinggal dua orang. Tak boleh bercanda lo ya.
kecangsaan lagi.